afsada salih wa akhalla bil murad. Jadi point yang Syekh bagi ni memang perkara yang diberi tambih lah Syekh apa tu, ada ulama Tarim pun Atas, dia kata kita telah mengabaikan kitab mutaqaddimin al-awail, sedangkan dalam kitab awail ni ada barakah, ada nur kan. Jadi kalau kita dah sampai satu tahap dalam belajar fiqah, maka kita perlu tingkatkan lagi dengan membaca kitab-kitab kitab mutaqaddimin. Kita mungkin tak pernah sentuh kitab al-wasit, tak pernah sentuh bahrul madhab, tak pernah sentuh nihayatul matlab. Dia kitab-kitab mutaqaddimin ni, sebab kitab-kitab mutaakhirin ni khususnya matan, dia hanya menyebut matan. So matan ni dia berfaedah untuk kita kita hafal masalah. Tapi untuk tafqih, untuk kita jadi mutafaqih, maksudnya kita dapat faqihun nafs. Tengok macam mana mereka bila nak nak bahas masalah tu, dia akan bahas daripada asal dia, daripada dasar. Dasar masalah dibahas, dibahaskan, dibawa nakal. Sebab mazhab ni kan nakal, akhir sekali pergi kepada khulasah. Walaupun kadang-kadang natijah yang beliau bawa tu mungkin daif, tetapi dia punya cara bahas tu akan melahirkan satu malakah. Akan satu, cuba kita baca Bahrul Mazhab, macam mana dia punya bahas. Tengok macam mana tawassu' dia. Kita memang tak tahulah. Cuba tengok Imam Nawawi masa bahas majmu'. Tengok kadar mutala'ah dia. Cuba tengok Ibn Hajar Al-Haytami ketika membahaskan dalam fatwa fiqhiyah kubra. Tengok tawassu' dia. Kalau kalau kita lah yang kita akhiri ni, kalau kita bahas, mungkin kita punya nakal fiqah manhaji lagi teruk kan, ataupun taqdirat sadidah. Jadi unsur asatiza tidak sepatutnya hanya al-iqtisar alal taqdirat sadidah. Itu untuk mubtadiin, dia hanya melemahkan malakah kita, dia hanya kita gunakan untuk mutalaah syariah sahaja. Tapi untuk dapat tafaqquh, maka perlu tawassuh dalam dalam pembacaan.